Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Tawan, MCO Masa Olahraga. Kali ini MCO dapat pasien dari Papua ya, tepat. Oh, Papua ya. Raja Ampat kan Papua juga kan? Ya, ini tepatnya di Raja Ampat. Ini Mas siapa? Mas Andre. Mas Andre. Ya, Mas Andre ini yang menguasai apa ya? Traveling sana ya. Traveling ini. Nanti kita mau jajak ke sana. Luar biasa ini. Ini Mas Andre ini mengalami cedera pergelangan tangan. Jadi infonya tadi untuk push up sakit ya. Sakit ini. Ini sakit ini. Padahal tubuhnya gede banget jadi sakit ini. Iya kan gede ini. Berapa? Berat badan? 110. Wah. 110. Saya 80. Plusnya 10, saya 90. Ini enggak apa-apa. Ya, nah, ini kan sakit ya? Oh iya. Betul ya? Iya. Enggak bohong kan? Enggak. Ya. Oke, ini pergelangan tangannya nih sakit. Ya. Yo. Ya, tempel. Oke. Nah. 11-12. Jauh-jauh dari Raja Ampat ke sini. Cuma pijit aja ini. Tempel ya, oke. Penyebabnya apa ini? Main badminton. Oh, main badminton. Main badminton terus terkilir. Jatuh. Engkel, tangannya juga ikut nahan. Oh, itu ya. Jadi jatuh pada engkel kiri dengan pergelangan tangan kiri. Ya. Jadi nahan gini. Nahan ya. Jadi jatuh bukan badminton. Iya. Aduh. Oke, kaki tangan nempel lah, tangan nempel. Iya. Urat ya, Pak ya? Iya, betul. Kalau dibuat push up sakit ya? Iya, kalau push up sakit, Pak. Memang push up kuat berapa? 10 kuat? 10 kuat. Mantap. Besar sekali. Nanti kalau enak saya mau ke sana gratis katanya. Di sana tapi iya. Kalau kesananya biaya sendiri. Ya. Kalau sudah Raja Ampat gratis semua. Kesana siap entah. Pokoknya nanti kita buka masas ke sana. Biaya pesawatnya ke sini sama biaya ini mahalan biayanya ke sini ya. Tapi karena harus ke sini. Oh ya, ke sini ya. Biar bisa nyaman. Oh gitu ya. Sehat itu mahal ya? Sehat mahal, Pak. Apalagi kalau sakit ya? Iya. Mending kita bayar pesawat ke sini daripada jalani hidup tiap hari nggak nyaman. Oh gitu ya. Oh iya, makanya itu sehat mahal. Iya. Iya tuh. Tiap hari jalan sakit. Betul ya. Tangan sakit. Kalau nggak bisa push up nggak, ntar badan nggak bisa turun, Pak. Oh iya. Makan senjata saya lagi. Kita cek dulu. Tadi sakit kah? Iya. Halo? Halo? Eh, senyum. Tadi kita sudah tangani angle-nya. Ini tangannya tadi. Ini? Yes, bukan sihir. Tapi sihir ya. Sihir, ini magic. Magic-nya, magician-nya namanya Pak Arif. Aduh. Cek push up. Nah, tadi push up-nya kesakitan. Aduh sayang, tadi yang pertama enggak dicek ya. Hey, satu aja jangan banyak-banyak. Kalau cedera saya repot ini. Waduh. Cukup. Ini cuma testimoni aja kok. Sampai 10 nih kalau cedera lagi kan repot nanti. Mantap ya? Awalnya komen dulu ya. Awalnya 2 atau 3 kali aja udah terasa banget ya. Iya. Sekarang biar terus sampai di atas 5. Oke. Tadi sudah 5 loh tadi.
Masih bisa ya teh. Oh jangan. Nanti kau cedera aku repot nanti harus batulin lagi dari awal. Yang mati sudah. Kita lanjut pusatnya di Raja Ampat. Oh Raja Ampat besok ya. Kalau sakit tinggal calling saya aja. Saya kesana ya. Oke. Okay. Iya nanti Pak ini saya lagi sakit langsung saya kesana. Oke, okay, jadi ini Mas Andri ini tadi mengalami cedera pergelangan tangan dan engkel, tapi engkelnya kita sudah tangani. Ya. Ini sekarang pergelangan tangan, tadi sudah oke. Okay. Ini sudah berapa bulan ya itu? Kalau yang engkel sama tangan ini udah 2 bulan. Udah bulan ya, oke, okay, 2 ya. Bulan. Jadi mudah-mudahan lah, oke okay lah. Tadi sudah oke okay ya? Sudah. Oke. Okay. Ini 11-12, 110 saya 90. Iya, mudah-mudahan kurus ya? Iya, siap. Ya, siap. Saya kurus. Karena ya. Di sana tuh enak-enak katanya. Oh, ikan bakarnya, luar biasa. Raja Ampat, jos ini. Mas Andri, mantap.